Umat Hindu di Lampung menggelar Lokasabha ke-9 atau musyawarah daerah pada Sabtu sore 16 April lalu. Dalam giat ini, umat Hindu yang tergabung dalam pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia juga melakukan pemilihan kepengurusan, serta rapat evaluasi kerja dan penyusunan program kerja 5 tahun ke depan. Lokasabha 9 yang bertemakan Bersatu dalam Hindu Nusantara menuju Lampung Berjaya ini berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Provinsi Lampung. Itu saja, semoga umat Hindu di Lampung mampu mencapai tujuan umat Hindu, yaitu Moksartam Jagadite Yacaitini, yang mencapai kesejahteraan dunia, kemudian mencapai kebahagiaan akhirat, yaitu mencapai moksa. Tentu kebahagiaan dunia bisa dicapai dengan kalau kita memiliki sumber daya yang baik, kehidupan yang baik, kerukunan yang baik dengan sesama, dengan pemerintah. Selain berkontribusi dalam kemajuan daerah, pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia juga berkomitmen akan selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Roma Priyaidam, Kompas TV, Lampung.